What's up? So, kenalin gue Ibrani Pandean. Gue bassist, singer-songwriter, gitaris juga. Dan di sini gue udah megang bass yang keren banget. Warnanya seperti yang kalian lihat. Wow, biru ya. Birunya tuh biru nyala gitu sih. Jadi, ya ini yang gue pegang ini adalah Bacchus Universe WJB5. Entry level. Dan langsung aja gue jelasin. Kalau seperti yang kalian lihat di sini bodinya. Burl poplar dan backnya mahogani dan juga necknya, jadi necknya nih ya unik karena ada five piece gitu, jadi maple rosewood jadi satu di sini, jadi ada lima piece gitu, dan fingerboardnya rosewood, makanya seperti yang kalian dengar tadi soundnya lumayan sedikit warm ya, jadi kayak alus-alus gimana gitu, gitu. Jadi dan juga nutnya ini bone, jadi di sini nih nutnya bone, dan juga bridge-nya vintage fixed type. Ini di sini kelihatan kan nih vintage fixed type. Kemudian ini uniknya juga machine heads-nya ini. Jadi namanya nih open gear type. Seperti yang kalian lihat nih mungkin kelihatan atau enggak nih. Ini jadi benar-benar gear-nya kebuka open gear. Jadi kelihatan gear-nya di sini. Nah, itu machine heads-nya tipenya open gear type. Kemudian pickup-nya pickup-nya nih original stack JJ set. Gitu nih pickupnya, dan kemudian preampnya original dari Bacchus, jadi apa ya, kawin banget sih antara pickup dan preampnya. Kemudian kontrolnya nih seperti kalian lihat di sini ada banyak banget knobnya, gue jelasin satu-satu. Ini master volume, kemudian nih pickup balancer atau bahasa kerennya pan pot, biasanya orang bilang pan pot. Jadi pickup depan kalau diputar ke depan itu hanya pickup depan saja yang aktif. Kemudian kalau diputar ke belakang gini, pickup belakang gitu. Dan ini coba kita coba satu-satu ya. Oke, ini high nih. Seperti yang kalian denger nih kalau gue ini high. Bunyinya lebih centang gitu. Kalau ini kita cobain. Oke, ini mid berarti nih. Bunyinya agak sedikit tong-tong gitu. Kalau yang high tadi kan centang. Ini mid lebih tong-tong. Kemudian low-nya. Nah, low pasti kedengeran banget kan tuh perbedaannya. Kalau kita ini flat, kalau kita naikin, wow. Low-nya sangat mendentum, ya kan? Nah, jadi kalau kita cobain satu-satu kali ya nih pickup depan dulu nih.
pickup depan nih biasanya dimainin buat lagu-lagu Motown, kayak misalnya contohnya seperti ini. Kira-kira seperti itu kalau mau pakai pickup depan, buka semuanya nih. Kalau mau pickup belakang, soundnya seperti ini. Jadi mungkin kayak buat lagu-lagu funk gitu, asik sih. Oke, itu tadi gue udah jelasin 5 knob yang ada di sini. Kemudian kita lanjut, scale bass ini 34 inch dan width at nut-nya ini tuh 46 mm. Kemudian fingerboard radiusnya dia di 15,75 inch gitu. Jadi fingerboard radiusnya. Kemudian finishingnya nih uretan dan senar yang dipakai ini round wound size-nya 045 sampai 130. Nah, jadi buat kalian yang pengen beli atau pengen nyobain bass ini sih, menurut gua kalian harus punya karena seperti yang kalian dengar tadi sangat versatile gitu. Jadi sound-nya buat main lagu apa aja cocok banget gitu. Jadi dengan harganya yang terjangkau dan bodinya yang kalian lihat ibaratnya kalau buat gaya-gayaan juga dapat, buat sound yang oke juga lumayan banget, tapi harganya terjangkau. Jadi buat kalian harus punya bass ini sih, kayak gitu aja.